ist deine Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Miftahiba birahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi washabbihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh udah ngantuk atau masih siap terima ilmu kalau jawabanmu udah ngantuk itu kabar gembira untukku nanti bisa segera aku akhiri dan kulanjutkan kegiatanku. Karena saya lagi nulis, ya lagi nu, nulis, meneliti dan menulis. Insya Allah barokah amin. Nah malam ini saya mau mengajak semuanya merenungkan beberapa ayat yang kita baca dua hari yang lalu kalau saya enggak salah di surat Al-Imran, ya surat Al-Imran, yang menceritakan tentang ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam dan tentang Sayyidatuna Maryam alaihissalam al Imran sampai keluarga besarnya itu dijadikan nama surat ya, keluarga Imran tentunya dalam waktu yang singkat ini saya nggak akan bahas semuanya tapi insya Allah poin-poin pentingnya tersampaikan dan manfaat buat semuanya amin yang pertama Ibu yang solihah, ya, ibu yang solihah. Kalau kemarin kita udah belajar tentang bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, yaitu di hati tidak menginginkan dunia untuk anaknya, tetapi yang difikirkan hanyalah bagaimana akhirat anaknya. Apa yang kalian sembah nanti setelah aku, wa, wafat fokusnya ke akhirat. Itu ayah dan ibu yang baik. itu dilanjutkan dengan kisah ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam ketika beliau itu mengandung. Ya ketika beliau mengandung sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-35 Dimana beliau berkata, ingatlah ketika istri Imran berkata, Duhai Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nadar itu dariku, sungguh engkau lah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ini kalau diterjemahkan begitu nanti pusing ya. Ya karena masih jadi bahasa yang kaku, belum uh, kita jelaskan dengan bahasa sehari-hari. Jadi ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam ketika mengandung bahasa bebasnya begini, ketika mengandung hak-haknya terhadap anak dihilangkan. Nanti kalau anak ini lahir ya Allah saya tidak akan menuntut apapun darinya. Saya serahkan seluruh waktu anak ini untuk ngabdi kepadamu. Ini syarat kalau mau dapat anak yang soleh atau solihah. Jangan menuntut hak dari anak, tapi betul-betul serahkan anak itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa kasarnya anaknya disedekahkan lillahi ta'ala. Ya anaknya disedekahkan lillahi ta'ala. Sementara kebanyakan di antara kita kalau mengandung punya anak, itu sudah direncakan anak ini nanti akan begini, anak ini akan begini, semuanya untuk kepuasan orang tua. Ya bukan untuk mencari puasnya Allah atau ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syarat biar anaknya jadi anak yang soleh atau soleh atau waliullah laki ataupun perempuan adalah hati kita terhadap anak ini hak-hak kita udah bebaskan saja. Biar anak ini sepenuhnya mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bisa hebat dan itu sudah dicontohkan oleh ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Nah, makanya ketika lahir di ayat yang ke-36, "Falamma wad'atha qalat rabbi inni untha" sedikit menyesal. Ya, menyesal bukan karena penyesalan karena duniawi. Ya Allah, ternyata lahirnya perempuan. Bukan menyesali punya anak perempuan, bukan, jangan salah. Tapi menyesal karena yang lahir perempuan sehingga tidak bisa disedekahkan maksimal. Gak bisa disedekahkan maksimal karena anak perempuan itu punya beberapa hal yang menyebabkan dia tidak bisa ibadah semudah laki-laki. Contoh misalnya, perempuan jadi tukang pel masjid, ada waktu liburnya. Betul enggak? Karena wanita yang haid menstruasi enggak boleh masuk masjid. Berdiam di dalam masjid tidak boleh. Mau pakai pembalut double 200, ya, tidak netes, enggak tembus. Kalau pendapat madhab syafi'i, maka berdiam di dalam masjid kondisinya head walaupun tidak netes ya walaupun tidak netes maka hukumnya ha, haram nggak boleh kecuali kalau sekedar lewat ya le lewat bukan berdi berdiam rumahnya di pojok sana dia lewat di tengah mas masjid kalau itu diizinkan dalam syari syariat sehingga ada waktunya wanita nifas melahirkan nifas nggak bisa Uh, kemudian, kok misalnya dia ngurusin masjid gitu ya, bagian yang ngepel ya, nyapu, dan lain sebagainya terbatas. Karena itu, ibunya Sayyidatun Maryam yang Alaihissalam nyesel gitu. Kenapa kok aku nggak bisa ngasih buat Allah itu yang ter terbaik? Maka sama Allah Ta'ala dihibur, ya sama Allah Ta'ala di dihibur. Karena niatnya baik, niatnya besar, Allah kasih yang lebih besar. Karena niatnya itu tadi betul-betul untuk Allah, maka dia dapatkan Allahnya. Dia dapatkan Allahnya, maka Allah lakukan sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal manu manusia. Dia akan saya jelaskan insya Allah. Wallahu a'lamu Sementara Allah itu maha mengetahui yang dia lahirkan laki atau perempuan, Allah maha mengetahui. Wa dhakaru kal untha. Dan sesungguhnya anak laki-laki tidak -laki sama dengan anak perempuan. Ini khilaf ahli tafsir, ada mengatakan ini ucapannya ibunya Sayyidatuna. Maryam. ada mengatakan ini adalah ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua wahyu Allah, tapi kan Allah lagi menceritakan, ya lagi men menceritakan. Bagi yang berkata anak laki-laki enggak -laki sama dengan anak perempuan, ibunya Sayyidatuna Maryam Alaihissalam baru berkata sama Allah. Gak sama ya Allah anak laki sama perempuan. Jadi mohon maaf gak bisa sedekah maksimal gitu loh. Yang gak bisa sedekah mak, maksimal. Gak bisa mempersembahkan anakku mak, maksimal. Sementara yang berkata ini adalah ucapannya Allah Ta'ala. Artinya adalah Allah menghibur. Anak laki-laki yang kamu idam-idamkan. Tidak sama dengan anak perempuan yang aku berikan. Anak perempuan yang aku berikan ini. Mengalahkan kebanyakan anak laki. Laki-laki, dihibur sama Allah Ta'ala. Wa inni samaituha Maryam. Wa inni samaituha Maryama. Wa inni u'idhu habika. Wa dhuryataha mina syaitanir rajim. Dan sungguh aku beri dia nama Maryam. Dan sungguh aku melindungi dia denganmu. U'idhu habika. Menjadikan engkau ya Allah sebagai pelindungnya. Dan juga anak keturunannya. Dari setan yang terkutuk. Ya, dari setan yang ter, terkutuk. Pertanyaan saya, nah ini ibu-ibu kalau lagi hamil kira-kira doa gitu enggak? Ya Allah lindungi anakku. Doanya ada di Al-Quran kan tinggal ditiru. Ini u'idhuha. Ya, sungguhnya aku melindungi janinku ini bika. Denganmu ya Allah. Rajim. Doa ini bagus kalau dibaca oleh ibu-ibu yang lagi mengan, mengandung atau bapak yang istrinya lagi mengandung suami ini bacain ini oiduha. Ya, boleh dibacakan semacam itu perlindungan biar nanti anaknya enggak disentuh sama se setan. Biar nanti anaknya jadi anak yang soleh atau soliha. Nah, tambah sekarang anaknya didengarkan lagu barat. Rungok nona. biar suaramu merdu. Kadang-kadang di setelah lagu joget joget Gak jelas Biar nanti lahir jadi penari Iya biar lahir jadi penari Saya gak ngurusi masalah Boleh atau gak boleh halal haram Gak ngurusi itu bukan wilayah saya Bukan wilayah saya Tapi seharusnya ini kan waktu yang paling penting Untuk minta pelindungan kepada Allah Ta'ala Dari godaan setan Biar jadi anak yang soleh dan Soliah, jangan diisi hal-hal yang kira-kira itu justru membuat anak itu akan rusak nanti kalau lah, lahir karena sebelum lahir sudah familiar waktu di perut udah oh oh udah apal memang dididik ngerasani sejak kecil nah, ibunya ahli telepon gunjing orang ya mm -mm, itu memang keterlaluan tuh mm -mm. anaknya udah dengar terus maka anaknya lahir sudah ahli gunjing ya lahir udah punya bakat gun gunjing dirusak oleh orang tuanya sendiri min mintali. kemudian ada pesan di situ yang luar biasa yang didoakan bukan cuma anaknya sampai cucu-cucunya ini loh wanita yang solehah atau orang tua yang soleh berpikir itu bukan hanya di anak sampai seluruh keturunannya biar selamat lah kalau ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam, ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam, seorang wali perempuan, keluarga Emron, berpikir semacam itu untuk anak keturunannya, lah kira-kira kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW, mikir atau enggak mikir yang begitu. Kira-kira Rasulullah SAW itu punya doa khusus enggak buat anak keturunannya. Kira-kira saja, semikir Dewi Ya kalau Sayyidatuna Maryam aja didoakan sama ibunya sebelum lahir seperti itu, lah kira-kira Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha mendoakan anak keturunannya ila yomil kiamah seperti itu atau tidak? Minimal sama, tentunya le, lebih. Ya, tentunya le, lebih. Karena itu orang-orang soleh dari zaman ke zaman fokus betul mendoakan anak keturunannya. Ya, fokus betul mendoakan anak keturunannya. Antum sekarang dari sekarang meskipun belum nikah ataupun sudah nikah belum punya anak, habis sholat doakan itu. Ya Allah beri aku anak keturunan yang soleh dan solihah. Itu kabar gembira nanti calon apa pasangannya soleh atau solihah. Iya. Nah, sekarang su doa gitu jawabannya Rabi Urung Bih Masa Nikah aja belum Masa doa semacam eh, semacam itu Ya pre-order pre-order dulu. kenapa permintaan banyak stok terbatas? Ya permintaan banyak stok terbatas. Minta anak yang soleh, solihah, cantik, ganteng, sugih, pinter. Masya Allah. Itu permintaan banyak stok terbatas. Kadang tuh soleh tapi kurang ganteng. Kadang ganteng kurang soleh. Kadang ganteng soleh kurang su sugih. Kan begitu ya. Kalau lengkap jadi satu yaitu permintaan banyak tapi stoknya terbatas. Terbatasnya masih banyak. Makanya pre pre order dari sekarang minta pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah. Kemudian di ayat yang ke-37 Allah mengatakan "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana." Zakaria kullama Zakaria mihrab wajada indaha قَالَ qala ya anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yasha'u bighairi hisab Ayat 37 ini sarat dengan ilmu maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria Wa ambataha nabatan hasanah. Jadi Allah yang menumbuhkannya. Kenapa? Lawang dari di perut udah diserahkan ke Allah. Tolong ya Allah, kamu yang melindungi. Jadi ya sama Allah dijaga betul. Oh, ibunya nggak minta apa-apa. Ya Allah ini milikmu, aku nggak minta apa-apa. Hakku semua udah aku cabut. Dia hanya menjalankan kewajibannya saja kepadamu ya Allah. Yang sama aku nggak usah. Nggak menutup hak sama sekali sama sama Allah akhirnya anak itu betul-betul dijaga dan Allah perintahkan Nabi Zakaria untuk mengurusnya. Nabi Zakaria untuk mengurusnya. Makanya kalau kalau kita punya anak betul-betul kita pasrahkan sama Allah, nanti Allah akan kirimkan orang-orang yang mengurusnya. Contoh, boleh. Nah, contoh ya. Udah ini kisah ribuan kali atau miliaran kali di, disampaikan. Tapi ya selalu indah untuk Al-Qur'an ya. Ya, kisah dari Al-Quran itu kan never ending story. Betul, gitu istilahnya ya. Yeah, never ending story, nggak ada bosan-bosannya, nggak ada habisnya. Ketika Nabi Musa Alaihissalam dan Nabi Khidir Alaihissalam sampai di satu desanya, orang-orang pelit ada rumah yang mau roboh, ternyata rumah itu milik anak yatim karena Abu Huma yang kakeknya ketujuh, ternyata orang yang soleh. Karena kakeknya itu orang yang soleh doa minta anak-anak yang soleh maka Allah kirimkan dua nabinya ngurusi anak tadi betul Allah kirimkan dua nabinya ngurusi anak tadi sampai rumahnya mau roboh pun tukang bangunannya dua nabi bayang loh, tukang bangunannya siapa Nabi Musa itu kalau bahasa kasarnya begini ya tukang bangunan tuh biasa disebut apa itu kuli ya jadi kuli bangunannya siapa? Kita mau ngomongnya aja nggak enak gitu ya, kuli bangunannya Nabi Musa dan Nabi Khidir, "Alaihi masalam." Kenapa? Karena bapaknya yang ketujuh, kakeknya orang soleh, maka cucunya dijaga sama Allah Ta'ala. Karena orang-orang soleh itu, anak dipasrahkan ke Allah, ya anak itu diserahkan untuk Allah. Nah, sementara anak-anak kita, kadang proyek di kepala kita, urusan al-furusu, "waldu itu fulus duit, fulus duit, fulus duit." Sementara orang-orang soleh, surga, jannah, ridha Allah, menyelamatkan orang, ngibur orang. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah Nabi Zakaria ketika ditugaskan me merawat, membesarkan Sayyidatuna Maryam AS, dijaga betul kehormatan Sayyidatuna Maryam. Sehingga diletakkan di satu kamar, yang kamarnya itu tujuh lapis pintunya. Artinya nggak langsung bisa masuk ke kamar. Ada pintu pertama, pintu kedua, sampai yang ke ketujuh. Dan itu kuncinya yang megang Nabi Zakaria sendiri, Gak ada orang lain. Sehingga yang nyerahkan makan juga Nabi Zakaria langsung. Begitu di sebagian tafsir disebutkan. Tapi Nabi Zakaria setiap kali bawa makanan, ini masih anak-anak ya, masih anak-anak. Setiap kali bawa makanan, ternyata di situ ditemukan Sayyidatuna Maryam alaihissalam lagi makan. Ya lagi mah makan dan makanannya aji betul yang nggak ada di kampungnya. Jadi kalau misalnya di kampungnya nggak ada duren gitu ya, nah itu kok makannya duren. Di kampungnya nggak ada korma, kok makannya korma. Maka saat itulah dikatakan oleh Allah Taala wajah indaha daharis kok Nabi Zakaria menemukan ada rezeki di mihrab itu yang sedang disantap dinikmati oleh Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Makanannya, kalau ya, Maryamu, Anna lagi hada. Tuh, kalau dibaca terjemahannya, setiap kali Zakaria masuk menemuinya di Mihrob, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya, dia berkata, Wahai Maryam, dari mana engkau peroleh? Terjemahannya ya, setiap kali, Berarti Berarti sekali atau dua kali, berkali-kali, nah ini ilmu. Ya ini il, ilmu. Saat itu Sayyidatuna Maryam alaihissalam masih kecil, belum punya tanggung jawab pada siap, siapapun. Maka rezekinya murni ditunjukkan oleh Allah Taala langsung Allah yang ngasih. Ya langsung Allah yang yang ngasih. Sampai seorang Nabi yang luar biasa Nabi Zakaria alaihissalam gumun gitu, loh. nabi gumun. Berarti ini biasa atau luar biasa? luar biasa karena kalau cuma sekali dua kali ya mungkin itu hal yang biasa lah karomah biasa sekali dua kali nah kalau tiap hari ini kan kekeramatan yang luar biasa maka di sini ada satu ilmu ya wanita itu kalau jadi wali luar biasa masya allah tapi nak jadi preman yang gini kalau jadi wali luar biasa kalau jadi penjahat juga luar biasa. Makanya disebut di Al-Qur'an itu kalau jadi penjahat nenek nenek sihir. Kalau udah nenek sihir itu ngeri. Jadi ya film-film itu rata-rata nenek sihir. Ya, rata-rata kan begitu ya. Nenek sihir. Karena wanita itu kalau udah baik mengalahkan kaum pria. Kalau udah jahat jangan cari tandingannya. Susah. Makanya Mudah-mudahan seluruh wanita jadi wanita yang solihah. Ya, wanita yang menyenangkan, yang baik. ya, Wanita yang bisa uh, menjadi perantara kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran yang kedua. Ada rezeki yang memang itu dengan dicari. Ada rezeki yang memang itu dikirim. Ya, rezeki yang untuk mengambilnya dengan dicari. Ada rezeki yang untuk menerimanya enggak perlu nyari. Tinggal tu, tunggu terima, paket, sam sampai. Kayak paket tuh. Antum tuh kalau paketkan barang pakai kereta api, diantar atau diambil? Diambil ya. Sebagian paket yang menggunakan travel, itu diambil di pool, sebagian lagi di an, diantar. Betul. Nah, rezeki juga begitu. Ada rezeki yang diambil di pool, Ya, diambil di tempat paketannya Ada rezeki yang diantarkan ke kamu Tanpa kamu kemana-mana Tanpa kamu kemana-mana Tapi umumnya rezeki Memang kita menjemputnya dengan berge, Bergerak Menekuni asbab Sarananya apa dijalani Tapi Allah khusus untuk Sayyidatuna Maryam alaihassalam ini Semuanya ditunjukkan sama Allah Yang pertama Masih kecil Sepuluh ini pun zikir di mihrab masih kecil zikir bleng makanan datang ya bleng makanan datang itu yang pertama yang kedua ketika sudah remaja dikasih rezeki anak nggak pakai nikah nggak pakai disentuh manusia wadah oh, yang sekarang dapat rezeki anak nggak pakai nikah tapi naudzubillah namanya kumpul kebun naudzubillah min dalik. Ada lagi yang dengan disentuh manusia, ditanam macam-macam. Namanya disentuh manu, manusia. Tapi kalau Sayyidatuna Maryam alaihissalam gak disentuh manusia. Kok bisa loh punya anak tanpa disentuh manusia. Allah pengen nunjukkan, Allah tuh bisa ngasih rezeki gak sesuai akalmu gitu. Kurang apa contoh nih, kasih rezeki makanan gak pakai kerja, gak pakai masak, belum yakin. Ya udah, anak nggak pakai disentuh manusia, belum yakin. Minta contoh apa lagi? Ini itu bukan nabi, bukan wanita solihah wali. Wanita solihah wali. Nah kalau wali bisa dapat seperti itu, apalagi na? nabi, apalagi rasul. Nah ini jadi dalil ada rezeki yang memang Allah kasih tanpa kita usaha apa apa-apa. Ini harus diimani karena rezeki itu nggak butuh perantara. Rezeki itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tekuni perantara bukan syarat dapat rezeki, tapi tekuni perantara sebagai syarat dapat paha, pahala. Makanya kalau kita menekuni asbab sarana jangan meyakini dengan kita lakukan itu akan dapat rezeki tapi yakini dengan melakukan itu kita dapat paha, pahala. Sebab kadangkala sudah dilakoni macam-macam rezekinya juga enggak, enggak ada. Kalau rezeki itu diperoleh dengan kerja keras, maka orang-orang yang kerja keras tentunya akan semua jadi orang kaya. Tapi betapa banyak orang yang kerja keras enggak kaya-kaya, justru yang diam-diam tiba-tiba kaya raya. Betul-betul, ya, itu rezeki. Cuman bedanya apa yang kerja keras di jalan Allah dengan yang yang nganggur. Yang kerja keras dia dapat pahala yang luar biasa. Yang nganggur nggak dapat apa-apa. Ya cuman dapat duit aja tapi nggak dapat paha, pahala. Sementara orientasi orang beriman bukan masalah materi. Tapi masalah apa yang didapat nanti di alam surga nanti. Maka sibuk cari paha, pahala. Fastabikul khairat. Lanjut dikit. Ini sengaja saya ambil poin-poin dan saya percepat. Nah di situ kita sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi Insya Allah. Di titik itulah Nabi Zakaria yang gumun nanya dari mana. Kalau di nalar-nalar melawang tak kunci kabel. Pintu saya kunci semua. Maka daripada kebanyakan mikir kan orangnya ada bisa ditanya. Di sini ada pelajaran. Kamu jangan suka berprasangka. Jangan-jangan Jangan-jangan, jangan-jangan oh, orangnya ada, tinggal ditanya. Ada temennya kok tiba-tiba diantar sama seseorang naik mobil. Terus mulai kelihatannya simpanannya itu. Kurang kerjaan enggak ini? Ada lagi temennya tiba-tiba punya mo? mobil. Wah kelihatannya hasil korupsi ini. Ini enggak baik nih don semua prasangka. Ya tinggal nanya atau kalau emang penasaran ya tinggal nah nanya. Mbak yang ngantar kemarin siapa? Oh paman saya selesai. Entah paman ketemu gede ke atau pie. wallahualam. Nggak usah diurus ya. Yang penting jawabannya paman saya. Enggak usah cari tahu lebih jauh lah lagi. Gitu jadi jangan kebiasakan apa don prasangka ndak boleh dalam syariat. Nyangka nyangka itu enggak nggak boleh. Tanya aja langsung. Kadang aneh kita suka mutar, 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 mutar. Wong yang ngarep musuh buat nih kok mutar, mutar. Itu yang jalan sama dia siapa? Nah, ngapain tanya sama saya? Para mas selesai loh. Kenapa harus don? Harus pra, prasangka. Itulah permainan saya. Se setan. Nabi Zakaria dengan ilmu kenabiannya punya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut data pintu digembok. Gak mungkin ada yang bisa masuk, gak mungkin ada yang bisa keluar kecuali kalau gemboknya dibong, kal. Lah gemboknya utuh kabeh. Maka nanya langsung dari mana? Kamu dapat dari dari mana? Maka jawabannya sederhana, qalat huwa min indillah. Langsung dari Allah. Nabi Zakaria ngerti gitu ya, gak pakai nanya-nanya ya. Setelah ngomong dari sisi Allah ditambahi sama anak kecil yang namanya Maria masih kecil nih saya datang nama Maria nambahi ngajari Nabi Nabi diajari, masya Allah yang ngajari anak ke kecil namanya Maryam alaihissalam Inna may yasya ubi hisab dikasih dalilnya gumun kamu pasti heran kok bisa Oh di sini saya diem aja kok ada makanan. Padahal nggak ada yang ngirim kok ada. Jangan khawatir. Innallaha yarzuku ubi Sesungguhnya Allah kalau ngasih rezeki pada hamba-hamba yang tertentu yang dia kehendaki nggak pakai hitung-hitungan nggak bisa dihitung-hitung nggak bisa diperkirakan. Semua kalkulator nggak kepake. Semua hitung-hitungan dari mana nggak bisa ada hamba-hamba Allah yang dikasih rezeki seperti seperti itu. Aku salah satu di antaranya. Begitu maksud Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Nah, Nabi Zakaria kan nabi, ngerti, maka langsung ya melakukan satu hal hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di tempat ini makanan dari langit turun. Makanan dari langit turun di tempat ini. Berarti ini tempat keramat jadi tempat keramat itu ada. Ya tempat keramat itu ah? ada. Makanya Nabi Zakaria ngomong, Hunalika, Allah mengatakan, Hunalika doa Zakaria, ya Rabbah. Disitulah Nabi Zakaria langsung doa sama Allah Ta'ala. Minta anak. Karena Nabi Zakaria umurnya udah 90 tahun, belum punya anak. Diajari sama Sayyidatuna Maryam. Gak usah dipikir-pikir. Allah kadang-kadang ngasih rezeki, kebanyakan juga seringkali Allah ngasih rezeki. Kalau dinalar, gak masuk akal. Gak bisa dihitung. Umurmu walaupun 90 tahun, kalau Allah mau kasih anak yaudah. dapat istrinya umurnya sudah 60 sampai 70 tahun. Gak masuk akal. Nabi Zakaria menghilangkan semua kalkulatornya, perhitungannya, ya hisapnya, ya hisapnya kan Allah ngasih biqiri hisap, nggak pakai hisap hisapan, maka Nabi Zakaria menghilangkan perhitungannya, dihilangkan semua, Gak mikir istriku udah tua, aku udah tua, enggak, langsung ini tempat keramat, ini tempat baro, barokah. Hunalika da'a Zakaria robbah. Disitulah Nabi Zakaria kemudian berdoa mohon kepada Allah Ta'ala. Qala rabbi habli min ladunka tayyibah innaka sami'ud du'a. Ini surat Al-Imran ayat 38. Nah, buat yang belum punya keturunan dianjurkan untuk sering baca uh, doa ini selepas solat. Yaitu kalimat yang berbunyi. Qala di sini doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dari dari Rabbi habli dzurriatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Saya ulangi ya. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini dianjurkan untuk dibaca buat yang pengen punya anak ketu, keturunan. Doa, tapi cari tempat yang keramat. Maksudnya tempat keramat apa? Tempat-tempat yang di situ ada bekas-bekas kebaikan. Ya, misalnya berangkat ke Mekah, ke Madinah, ya, mesti itu ya, dekat Ka'bah itu ya tempat kera keramat. Atau tempat ngajarnya para wali, oh di situ dulu Mbah Hasan Asari biasa ngajar, dapat ilmu banyak, yaitu tempat karo karomah. Oh di majelisnya aduh ada Habib Fulan yang luar biasa itu, majelisnya di sana, yaitu tempat kera keramat. Nabi Zakaria mencari kok. Apa Nabi Zakaria kemudian ngomong, ah doa di mana saja sama saja. Nyatanya kan enggak. Hunalika dimanfaat ke tempat itu untuk berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ada di tempat-tempat yang mulia manfaatkan. Dungu, hajat. Karena ada, kalau bahasa saya gini, ada tower-tower yang memang sinyalnya kuat. Nah kalau mumpung ada sinyalnya kuat, high speed, kecepatan download itu misalnya ya 10 GB per second. Ya, 10 GB per second. Terus di rumahmu itu downloadnya 100 kbps. Sama-sama download, cepat mana? 10 GB per second. Pro, ada satu program software 5 GB. Setengah detik, shh, rambung. Kamu yang bingung, ah musok sih. Jadi sama-sama downloadnya yang satu di download di rumah ya 100 kbps bukan mbps loh ya 100 kbps zaman dahulu kalah dulu 5 GB berapa hari rampungnya itu? Tidak rampung? Rampung. Lah kok kamu diajak Mas Fadli downloadnya di tempatnya Habib Novel saja. Masya Allah. Itu speednya tinggi misal gitu ya ternyata speednya di sini misalnya 10 GB per second. Kamu dikasih passwordnya khususon, ada password khususon yang wifi-nya nggak dibagi untuk sembarang oh orang dikasih passwordnya. Nih pakai wifi-nya ini, klik. Download sekarang, download, udah, udah selesai, ya udah. Kok nggak terasa? Oh beda. Yang kecepatan downloadnya tinggi sama yang run? rendah, sama-sama bisa download tapi beda tempat, beda kecepatan, maka hasilnya pun juga B, beda. Maka doa sama-sama, do, doa. Kalau tempatnya itu yang model 100 kbps, yuk kabul. Tapi lah lama nyampe ke kamu, komplitnya lama. Kadang-kadang kamu doa minta mobil, dapetnya pentilnya dulu. Kadang-kadang doa minta rumah kok dapatnya pintunya du, dulu. Kenapa? Iya karena kamu doanya di tempat yang downloadnya itu loh lemah. Begitu sampai ke tempat downloadnya cepat tiba-tiba kok rumahnya datang bahkan sama mu, mobilnya. Lah kok bisa? Udah ada gambar garasinya belum ada mobilnya. Sama Allah diisi sama mobilnya seka, sekalian. Nah ini pelajaran dari kisah Sayyidatun Maryam alaihissalam. Insya Allah nanti kita sambung. Uh, besok malam ya. Insya Allah. Ada banyak rahasia di seri Tuna Maryam. Saya cepatkan mudah-mudahan antum paham yang tadi udah disampaikan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ashadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udhu minan nar. اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم الحمد لله.